engko engko akan tetap mengurusmu, mengunggul yang saya belum habis ini. Kau kakak saya belum jelas doang begitu. Itu karena masalah itu, kau buat saya seperti ini. Saya bukan perempuan yang diperinjak-injak. Diperinjak-injak oleh laki. Dah tahu teman-teman dikosip gini, pukimanya, lasuk pimanya. Dan kalau dunggu si coba engko, kau lebih percaya, mudah percaya di situ. Saya lebih tidak suka kau percaya, yang jalan cinta saya dengan engko. Iya, kenapa kau kasih malu saya di Facebook? Itu saya kasih malu di Facebook, karena kau SMS dengan Arni. Kau inbox dengan Arni. Apa yang kau terinbox dengan Arni? Kau punya bukti di saya. Bukti ada yang kau SMS. Kau paksa saya, siapa pun wanita yang sebelum ada masalah, siapa pun wanita yang tersakit hati. Semua wanita yang tersakit hati. Kau sudah terluka dengan wanita itu. Seandainya kau tidak ada terlanjur dari engkau, ya, tidak mungkin saya bertindak seperti ini. Jadi saya bilang putus, oke, putus. Jangan begitu. Tapi tidak ada yang terlanjur dalam dirinya saya. Karena saya punya harga diri. Kau tahu. Apalagi yang kau mau? Saya akan berlanjut. Kau lihat saja. Masalah ini saya akan lanjutkan. Saya tidak akan pernah untuk mendiamkan diri ini. Karena perempuan-perempuan terlacur, yang perempuan-perempuan yang kau suka, kau mau cuki, karena mereka masih berawan, kau mau cuki mereka supaya lebih. Ini apa? Itu. Kau mau pukul saya? Pukul saya. Pukul. Teman-teman keluar supaya dipukul saya. Sama dia pukul saya. Daripada sambatin, ya, daripada saya bunuh diri, lebih baik saya lapor engkau di polisi. Daripada saya bunuh diri, saya korbankan saya sendiri. Saya orang tua titip saya di sini untuk kuliah. Kau pergi di sana, orang tua sana, kau omong amin-amin di sana di sana orang tua. Alim-alim kau omong di sana orang tua. Apa? Saya orang tua tahu saya bicara dengan engkau, saya jalan malam dengan engkau, saya tuang tahu. Tapi apa yang terjadi? Kau putus dengan saya, tiba-tiba kau putus dengan saya. Kau bilang damai, apa ya, yang kau damai? Kenapa kau bisa kasih malu saya sebenarnya? Saya kasih malu engkau di Facebook supaya... Facebook itu saya membangaki di Facebook itu karena saya mau ingin tahu kau punya apa kusika, kau bertindak. Saya kau pakai kau akun karena saya mau ingin tahu. Saya mau ingin tahu bagaimana teman-teman tindakan teman-teman. Datang like-like, oke. Okay, aku tahu kalau engkau sudah kasih jatuh sama saya di FB. Saya kasih jatuh di Facebook karena itu. Saya tidak mau kembali dengan engkau. Sekarang saya mau melanjutkan di polisi. Itu yang kau pegang. Kita akan melanjut. Engkau orang yang tahu berbicara. Engkau orang yang mampu berpolitik. Engkau orang yang mampu berbicara di depan umum. Saya orang yang tidak mampu sama sekali. Saya orang yang tidak mampu sama sekali. Tidak punya kosa kata sama sekali. Yang kau anggapkan bodoh selama ini. Yang kau anggapkan perempuan sampah selama ini. Kau anggap saya perempuan sampah. Dibuang. Diambil lalu dibuang. Seperti mawar. Mawar masih indah. Mawar masih bunganya masih mekar. Setelah itu dia layu. Kau langsung buang. Apakah itu kau pintin anak? Kau pintin anak seorang cowok seperti itu? Seorang laki-laki ternyata seperti ini. Saya tahu sifat kayak begini. Saya lihat Facebookmu, inboxmu dengan Arni. Ternyata kau suka-suka dari dulu umbu. Sebelum kau pacaran dengan saya, saya buka peluang. Saya bilang kau pacaran dengan Arni saja. Saya bilang kalau memang engkau ada mau dengan Arni, kau pacaran dengan Arni. Sebelum kita berlanjut, saya lama-lama pacaran dengan engkau. Saya semakin mencinta engkau. Apa? Saya semakin mencinta engkau. Tiba-tiba kau putus dengan saya. Siapa pun wanita yang tersakit hati. Kenapa engkau tidak pernah hargai saya, Luz? Saya hargai engkau. Ketika apa yang saya tidak suka, itu yang saya tidak suka, maka saya tidak hargai. Kalau ada engkau tidak suka, kenapa kau omong sendiri dengan saya? Kita akan berlanjut sekarang. Tidak, kalau ada engkau tidak suka, kenapa kau tidak omong sendiri dengan saya? Kenapa kau sebentar saya ditanggung kayak gini? Saya sudah namanya untuk bentak-bentak, karena pada waktu itu kau sudah bentak-bentak. Itu namanya masih tahap di situ. Tapi untuk... Kau dengar sama saya, anjing. Kau dengar sama saya. Kau kasih luka sama saya sedikit pun. Lodi dengan ini. Lodi dengan ini. Lodi dengan ini. Kalau yang kau tampar saya sepenuhnya, saya tidak bisa lapor dengan polisi. Saya akan laku. Saya akan laku. Iya, kalau kau tampar saya sepenuhnya. Kau punya bukti-bukti di bos, ada semua. Bukti-bukti. Tanggal-tanggal yang kau cuki sama saya, ada semua kau tampar. Saya kasih luka. Dong, tengah semua. Saya perempuan, bukan perempuan yang diinjak-injak oleh laki. Saya perempuan yang di... Orang punya yang dihargai. Saya berdiri di depan saya kuliah di sini. Bukan saya datang. Kau datang layu-layu saya di kos. Apa? Bukan itu. Kau saya tidak cinta sama engkau. Kau rayu sama saya. Tidak mungkin saya lepaskan diri. Dengar semua teman-teman. Kau dengar. Dengar apa? Tiba-tiba Pak Imbus dengan Arni. Tiba-tiba Pak Imbus dengan Andri. Bilangnya begini-begini. Siapapun perempuan yang tersakit hati. Siapapun perempuan yang terluka. Saya sangat terluka sekali. Seorang laki-laki santai kayak begini. Andaikan saja dulu saya tidak pacaran dengan engkau. Saya bilang kita dua jadi sahabat. Kau paksa saya untuk pacaran dengan engkau. Tapi apa? Kau paksa saya pacaran dengan engkau. Pada saya bilang kita sahabat-sahabat. Saya umbu. Kalau untuk mencuri ilmu, untuk saya sekadar mengantar, saya harus jadikan engkau sahabat lebih bagus daripada saya ini jadikan engkau pacar. Sama juga engkau yang sakit hati. Kalau engkau memang sekadar untuk mendengar berita-berita dari teman-teman.
kalau ada yang bikin begini. Semua teman-teman yang urusan yang ini saya akan panggil semua di kantor polisi. Kita akan berlanjut semua. Inbox-inbox saya simpan semua. Itu semua kalian dengar. Datang perempuan satu, sudah tahu bisa pacaran dengan satu kelas, kau buat sakit hati. Andaikan saja kau duduk dengan satu kelas, ada saat kau bermesra-mesra dengan laki, siapa pun yang tidak sakit hati wanita. Kau pacaran dengan satu kelas, kau kecewa dengan satu. Coba kau kecewa dengan orang lain, masih mending kau kecewa dengan satu kelas. Kau datang dengan laki, kau pun terputus. Andaikan saja tanaman kau sakit cerita apa sahaja, kau batu yang melayang di kau kepala. Adri biar disantai luka, biar dia luka bengang. Saya termalam ini ungu, kalau sadar pasal itu salah, cuma ini apa? Kalau salah termalam, kamu jatuh itu saya memangnya mau titik kau pun kepala, kau tahu? Titik kau punya kepala, biar kita berlanjut di mana? Kalau kau cinta sama saya, kenapa kau bilang gue? Kalau saya tidak cinta sama engkau, tidak mungkin saya lepas diri, ya, tidak mungkin saya buka sama baju. Kenapa kau bisa omong ini? Saya tidak omong, yang namanya itu saya tidak omong. Tidak mungkin ungu, perempuan itu siapa yang jalan pacaran? Saya dengan engkau, yang jalan pacaran itu saya dengan engkau, bukan orang lain yang cuki sama engkau, bukan orang lain yang kau cuki. Saya yang pacaran dengan engkau. Kau mau tahu? Kau lebih percaya, mudah percaya dengan orang lain. Kalau ada orang begini-begini, kau mudah percaya. Apakah itu tindakanmu? Kau habis cuki perempuan, kau lepas begitu saja. Kau tidak pernah malu. Engkau banyak pendekatan dengan dosen-dosen. Kau banyak pendekatan dengan orang-orang. Tapi bagaimana kau punya harga diri? Kau bagaimana kau punya harga diri? Kau injak-injak perempuan. Perempuan yang cinta selama ini dengan engkau. 1 bulan 5 tahun. Tiba-tiba kemarin tanggal 14 jam 7. Kau minta tangan di kos, minta putus.